Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aina Sofia binti Safri bersama Muhammad Iqmal Lutfi bin Amir dari unit media sosial IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Sekarang saya berada di dalam Dewan Alfa Robi IPG Kampus Datuk Razali Ismail bersempena majlis penutupan Larian Maya IPG Kampus Datuk Razali Ismail tanggal 29 Mac 2021. Kini bersama saya ialah Yang Mulia Tengku Adli bin Raja Omar merupakan Timbalan Rektor Pusat Hal Ehwal Pelajar IPGM. Bersama saya juga Dr. Azman bin Yusof dan juga Dr. Farida. Baiklah, selamat datang dan apa khabar Yang Mulia? Khabar baik, Alhamdulillah. Baiklah, sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan waktu untuk bersama-sama saya dalam wawancara pada hari ini. Baiklah, saya teruskan kepada soalan yang pertama. Secara peribadi, apakah pendapat Yang Mulia sendiri tentang pelaksanaan program Virtual Run IPG Kampus Datuk Razali ini? Okey, saya bagi pihak IPGM sangat mengalu-ngalukanlah program ini yang dibuat oleh IPG KDRI. Dengan adanya program ini, kita harap semua warga kampus KDRI sentiasa sihat dan cergas. Okay. Kita sedia maklum bahawa Larian Maya IPGM ini telah dibuka kepada seluruh institut pendidikan guru di Malaysia, iaitu sebanyak 27 buah institut. Maka bagaimanakah bermulanya tercetusnya idea untuk melaksanakan program seperti ini? Okey, idea ni sebenarnya kita setiap kita ada giliran sebenarnya. Kita buat program Kagum tu. Carnival Gerak Kerja Co-Curriculum. Jadi biasanya tahun ini kalau kita buat sukan permainan misalnya, tahun depan kita akan buat aktiviti macam kebudayaan, kita gilir macam itulah. Jadi tahun ini sepatutnya kita buat sukan olahraga dan juga permainan. Jadi saya fikir bagaimana dengan program itu, sebab dengan COVID ni tak boleh nak buat, kita tak boleh nak panggil semua peserta, semua pelajar duduk satu tempat. Kita rancang dulu nak buat dekat IPG Ipoh. Oleh kerana COVID ini melanda, kita fikirkan sesuatu lah untuk nak kekalkan pelajar-pelajar kita sentiasa cergas, secara ceria dan ada aktiviti lah untuk menggantikan Kagum yang kita rancang dulu tu. Jadi itulah tercetusnya idea untuk kita gunakan secara maya ni lah. Cara maya pun, tapi pelajar ataupun warga tetap lari juga. Tetap berlari. Jadi dengan ini kita kata, okey, kita gerakkan seluruh kampus, semua warga, kita turunkan peruntukan, kita keluarkan arahan, semua kampus buat program ni. Jadi terhasillah Larian Maya. Okey, soalan yang berikutnya adalah berkaitan dengan pendidikan dan juga IPGM sendirilah. Pada pendapat YM sendiri, sekarang ni kan COVID-19, maka adakah ia memberi kesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran para pelatih guru IPG dan bagaimana kesediaan IPGM sendiri untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Okey, masalah semua ada masalah. Benda baru. Kan, kita pun tak latih pensyarah kita, cikgu kita, pelajar kita untuk menghadapi situasi macam inilah, pembelajaran sebegini. Bukan saja IPG, Kementerian Pendidikan keseluruhan pun pada mulanya kita ada masalah sikitlah dengan dengan line-nya, internet kan, pedagoginya macam mana dari segi pensyarahnya nak mengajar guru, pelajar-pelajar yang berada di rumah mungkin kan. Jadi dari masa ke semasa pensyarah-pensyarah telah diberi kursus, diberi latihan, mengikuti webinar, seminar dan sebagainya, kaedah-kaedah, dan kita ada macam kalau sekolah Google Classroom, kaedah tu kan. Jadi dari semasa ke semasa dah tentu penambahbaikan akan dibuat lah. Dan sekarang ini pun kita akan masukkanlah dalam kurikulumnya macam mana pengajaran dan pembelajaran pada masa depan lah, dengan berlakunya pelbagai situasi pada masa akan datang yang kita tak tentu apa dia masalahnya kan.
Okay. Sebelum kita mengakhiri wawancara kita pada hari ini, apakah pesanan ataupun harapan daripada Encik Yang Mulia sendiri dan juga daripada pihak IPJM kepada Institut Pendidikan Guru Kampus Dato' Razali Ismail, terutamanya kepada para pelajar? Okay. Saya bagi pihak IPJM sangat mengharapkan kampus IPGK DRI ini, Dato' Razali Ismail, dapat melahirkan guru yang berjiwa guru. Saya nak KDRI melahirkan guru yang benar-benar menjadi guru lah. Maknanya guru yang seperti yang saya kata tadi, dia tak berkira, dia minat dalam profession dia dan tak ada halangan untuk bekerja di sekolah siang malam, arahan pengetua, arahan guru besar ke, rakan sejawat ke, tak adalah, dan dia sentiasa positif lah. Tak boleh cikgu keluaran IPGK DRI ni, KDRI ni, berfikiran negatif. Kita tak nak. Sebab bila pergi ke sekolah, kita nak guru-guru keluaran IPG ni sentiasa positif. Apa yang diminta buat, semua boleh buat. Tak boleh kata, tak boleh, itu bukan bidang saya, itu saya tak pandai, ini tak pandai. Tak boleh. Bila pergi ke sekolah, semua... saya harap pelajar-pelajar daripada KDRI ini seperti yang saya harapkanlah, berjiwa guru dan boleh berserbi terutamanya 7K itu. Okey. Akhir kata, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.